Hai guys, oke. Lagi pada ngapain nih guys? Aduh, gue lagi bosen, lagi meeting terus hari ini, capek. Hari ini benar-benar gue bersyukur sih, tetap semangat. Hari ini capek banget, lagi iseng aja nih live. Hari ini tadi kemarin ada sih lagi banyak cobaan tapi tetap semangat. Jadi kemarin jam 4 pagi bangun. Naik pesawat jam 6. Jam 6 pagi ke Jogja. Nyampe jam 7. Di sana ngobrolin bisnis, ada ketemu Pak Agung namanya. Sampai jam 11 berangkat ke Bangka. Dari Bangka langsung ke Sungai Liat, jadi hampir 1 jam lah. Ya, di sana langsung alhamdulillah rojo sambel di Bangka rame. Terus sebelahnya tuh kita lagi bangun BN Zoo namanya. Nah, kalau ini sama Bro Arbi, teman aku Bro Arbi itu, ya aku ikutan di sana, ya nggak banyak, dikit aja kalau ini sih buat belajar. Buka insyaallah nanti aku kembali ke Bangka untuk opening BN Zoo-nya Desember. Desember tanggal ya mungkin awal-awal lah supaya libur Natal dan tahun baru masyarakat Bangka dan sekitar bisa menikmati zoo. Habis gitu aku ngecek jadi di Rojo Sambel sama zoo itu sebelahan. Terus di depannya ada Beach Sport Club. Kita mau bikin di lapangan tenis, badminton, bola, terus ada kayak beach clubnya itu benar-benar di pinggir pantai. Di sampingnya ada resort private gitu, cuman ya pelan-pelan lah ya doainnya. Itu di bisnis aku di Bangka, sama ada tanah juga di sana. Jadi aku kalau ke sana mau aku bangun villa. Aduh, terus dari situ terbang ke Medan. Di Medan buka Rojo Sambel, alhamdulillah ramai banget Rojo Sambel di Jalan Mataram sama di Ring Road, dua tempat itu ramai banget alhamdulillah. Aduh, habis itu ketemu sama Abang Bobby, wali kota Medan. Udah habis itu pulang langsung tadi subuh, pulang langsung FYP live ulang tahun Irfan Hakim. Habis gitu habis FYP taping, habis taping FYP meeting sama salah satu company. Terus habis gitu meeting lagi buat ada deh buat restoran. Habis gitu buat ID Pots. Terus habis itu habis ID Pots meeting lagi tadi buat Transpik Basketball. Habis Transpik Basketball langsung ke ya ini meeting lagi nih di sebelah ini sama adik aku. Sama adik aku kan lagi mau maju di politik. Kalau aku sih enggak ikutan di politik. Cuman aku support apa yang bisa aku support aja buat adik aku si Nisha. Jadi cipung juga kemarin sakit. Gigi tuh sakit kemarin. Makanya pas abis cipung udah sembuh gigi sakit. Kasian. Makanya tapi tadi alhamdulillah sih udah bisa mulai kerja. Jadi ada aja cobaannya guys. Cuman aku belum ini nih belum tidur-tidur. Adanya tidur sih di pesawat. Tidur lumayan. Tidur jam 1 sampai jam 4, 3 jam. Terus di pesawat tidur lagi sih 2 jam. Ya lumayan lah dapat 5 jam perjalanan dari airport ke FYP pagi tidur. Aduh, ya tapi begitulah kehidupan aku, kita enggak boleh lemas. Jadi tetap harus semangat. Jadi kalau kalian lihat di postingan aku apa? Postingan aku yang itu aku menceritain hari Minggu, itu benar-benar aku
kaget juga sih, gila juga gue bisa melakukan hal itu. Terus aku persiapan maraton juga nih guys. Jadi aku tanggal 30 atau tanggal 31 Oktober berangkat, mohon doanya ke New York. Tanggal 5 November lari New York. Habis itu akhir November Sports Statement. Aku lawan Taufik Hidayat. Itu tanggal 20 berapa tuh yang di Jebret Media. Tapi jangan lupa akhir ini November ada Trofeo. Nah, ini Trofeo seru banget. Ini teman-teman selebritis ada dari yang umuran aku Judika. Judika bisa kemarin lagi di Darius, Iko Wais. Seru banget lah lawan ya Atta Halintar, lawan Al Ghazali, El Rumi, tuh lawan Dul, lawan siapa Giorgino. Itu Trofeo, satu lagi tim stand up comedian. Wah, ini seru banget Trofeo ini nih akhir ini. Ada Bang Hendra Kurniawan, real top Rojo Sambal, itu adalah master biliar. Ya, aku juga terima kasih mengucapkan kepada teman-teman di biliar, terutama Pak Ketum Biliar, Pak Haritanu Sudibjo, terima kasih sudah mengangkat aku jadi brand ambassador untuk biliar, karena biliar tahun depan nih akan ada pertandingan internasional, dan aku juga pengen, aduh ini aku lagi seneng banget kerja, jadi nanti ada bola, terus juga aku lihat si L juga, itu kayak di postingannya ada tinju tuh. Jadi ini sport sama banget. Jebret Media, L tinju. Terus Rans bikin yang Desember ada lagi tenis Desember tahun depan. Pokoknya ini bakalan seru banget guys. Nah, iya, kantor baru insyaallah ini lagi diberes-beresin, lagi dirapi-rapihin dulu. Ntar opening Karabau Bistro di Batu datang insyaallah. Ryanza di rumah. Jadi tadi aku sambung ke kantor aku lagi dirapi-rapihin dulu, mungkin bulan depan atau ini si L nih. Rumi. Kantor bulan depan lah guys. Anggi Devaki, hai Anggi kembali bro, ngapain lo? Hey, apa kabar Raffi? Gimana L? kabarnya hey, gimana lu di mana? Lagi ini nih syuting, ada project baru, video klip band lu lagi. Gimana kabar Raffi? Baik gua. Nanti kantor gimana? Gua Rans jadi nih bulan depan. Kapan? Bulan depan? Iya, ntar lu ikut datang. Gua lihat itu El. Ayo, lu tinju sama siapa tuh? Sama Nicole. Itu serius? Bener dong. Kita Trofeo jadi. Oh kan? Trofeo jadi. Itu tanggal 29 ya? Tanggal 29. 29. Jadi gua lawan lu ya? Iya, saya siap nggak? Ih, ngomong lu ya. Gua siap! Pokoknya siap ya. Jadi kiper. Iya. Tapi jadi peraturannya gini. Yang Trofeo kasih tahu sama teman-teman lu semua. Itu ada tim dari stand up comedian ya. Stand up comedian juga ada. Tapi kasih tahu sama teman-teman, boleh di setiap tim itu ada yang main itu boleh 2 mantan pro player. Ya mantan pro player, tapi jangan yang pro player. Misalnya kayak kalau muda mantan pro player gimana? Misalkan baru umur 25 udah pensiun. Iya. Boleh lah, tapi ada syaratnya. Enggak boleh golin. Oh iya. Ya yang penting dia ngontrol permainan lah ya. Jadi mantan pro player misalnya Gonzales, siapa Bambang Pamungkas, atau yang siapa? Nanti L enggak boleh, dia enggak boleh ngegolin. Jadi kalau di depan harus ngoper ke, nggak boleh. Jadi kalau nggak golin nggak seru dong ya kan, pandangan mereka kan keras, biar seru. Maksud gua kalau dia nggak golin ya, minus. Kalau dia golin minus. Jatuhnya kebobolan ya. Iya, nggak boleh. Iya, siap. Tanggal 29 kan ya. Tanggal 29 lu siap ya? Siap dong. Ntar Arafi support dong acara tinjuku mau lawan Nicole nih. Iya, ini gua mau nanya lu kapan itu pertandingan tinju? Lawan Nicole rencananya sih bulan depan. Jadi serius gak? Ini serius.
beneran, maksudnya bercanda, ah. Enggak, lu jadi si Niko tenaganya kenceng juga loh meskipun lu lebih gede. Ah, kata siapa? Itu kan cuma di film aja dia jago, jago berantem. Anjir. Ya mungkin di film pertaruhan, di film lainnya dia jago berantem, cuma kan enggak tahu aslinya. Lu yakin? Yakin menang? Yakin dong. Kalau gitu kan dia yang nantangin duluan. Gua siap jadi promotor kalau lu bilangin sama Niko. Serius, serius. Enggak, kita serius, gua jadi promotor lah. Enggak, serius gak, Rafi? Enggak, lu serius enggak? Kalau lu serius sama Niko, gua bikinin yang gede, maksudnya cari venue yang besar. Di live-in. Ya. Menarik sih. Tapi kalau awalnya ya cuma lawan. Tapi kalau lu kalah malu loh. Yang kalah tuh malu sebulan tuh di berita, sumpah. Ya. Masa menurut Arafi aja ya kali kalau A, enggak mungkin lah. Ya lu gua tahu lu menang lawan siapa kemarin di tinju. Tapi lu hebat juga. Winston, kemarin kan lawan Winston udah menang. Iya benar. Lawan si Winston ya, Winston. Iya, jadi kemarin si Nicole nantangin tinju. Dia kan udah sering lawan haters, cuma kan aduh haters kan enggak pernah berantem ya, A. Terus iya, dia juga main di pertaruhan, aduh cuman berantem lawan figuran, berantem lawan orang aktor, aduh anjir. Terus dia nantangin gua, aduh lu menang gak, tapi ya. Lu kalau lu yakin gak, ntar gua telepon si Nicole, gua bilang gua gak serius, kalau misalnya lu oke, lu atau gak lu kasih tau Nicole, nanti gua telepon, bro gua promotorin. Aduh, menarik juga sih. Tayang di Rans deh, boleh gak? Tayang di Rans ya. El, ya. Beneran? Enggak beneran. Ini setuju gak? Coba komen. Kalau pada setuju, udah El. Maksudnya, ya gue tahu lu juga ada duit, si Niko juga ada duit, tapi udah gue ikutan lah. Gimana caranya izinin gue ikutan, kita ramein. Live. Seru. Tapi bikin yang keren, maksudnya sportsman, karena gue lagi tergila-gila sama sportsman, bro. Tuh lihat. Coba kalian komen kalau beneran tinju itu terjadi. El, Rumi, dan Jeffrey Niko, kalian tim mana? Ayo, cepat! Beneran pada setuju lagi? Setuju, bro. Gimana? Setuju. Nih, apa tayangin di Rans, A? Kalau iya. aku sama Niko, kita udah deal. Cuman ya baru sama Niko doang, belum ada pertandingan lain. Ya, gue cari. Nanti gue cari ada cewek atau siapa. Nanti gue, yang penting sekarang lu, kalau lu bisa putusin sekarang, lu putusin sekarang. Tapi kalau enggak ya jangan lama-lama. Tuh, gua tim Jeffrey, gua tim L, aku L Rumi, aku tim Nicole. Adiskai! Woi, Adiskai! Si Adiskai. Yang ngomong tim Jeffrey itu enggak pernah nonton tinju. Pernah nonton film action. Banyak nonton film, enggak pernah nonton tinju asli dia. Lu sih keren. Arafi waktu itu nonton kan sebelum aku tanding sama Arafi kan Arafi ngasih aku apa nih? Ini L, lu kalau sebelum lawannya maju, lu mundur, hajar. Itu bakal bener gak? A. Bener gak yang gua katakan? Bener dong. Nah, ya udah ini serius nih gua. Lawan Nicole nih. Tuh, nah, Elin Evangelista. Aku ada tim L. Iyalah. Elin. Tuh. Elin tuh. Siap, makasih. Tuh, Rans. Ya udah. Bener tuh, kata si Adiskai. Rans kan ringnya. Oke. Okay. Wow, ini udah seru nih. Amanda Manopo aja suruh sama L. Fujian. Aduh. Ya itu El Marcia. Wah, gila lu ceweknya banyak juga lu ya. Semua mantan disebut. Ya enggak apa-apa. Puji Ella. Puji mantan. Enggak, ngaco. El. Gimana nih lawan Nicole? All in. Oh, itu Adi Sky pilih El. Tapi ini udah seru nih kayaknya nih. Tuh, gue tim Nicole. Wah, ini gue udah kompor-komporin. Udahlah, bro. Gue promotin. Gue kan udah. Kalau gue udah nggak mungkin ikut tinju lah, gue udah. Arafi dulu udah pernah tinju. Arafi itu kan Arafi sebenarnya dia Arafi itu kan pemula, bukan pemula, yang memulai tinju awal di Indonesia Arafi itu tahun 2013. Iya. Harusnya Arafi turun juga dong. Gue lawan enggak sekarang. Gue udah kalau ini gue cedera di sini, bro. Nah, kenapa? Banyak kan dipukul sama cewek karena gue bandel. Gak bercanda. Gue jatuh. Tuh Selin katanya dia setuju. Ini gue udah pernah jatuh, bro. Jadi gue ini. Jadi kalau misalnya kena hajar, udah pasti nggak bagus. Udahlah, gue promoterin aja lah kalau diizinin lu sama Nicole. Setau. Aku harus tanya Nicole dulu sih, kalau Nicole setuju. Tapi bener tayang di Rans ya? Kita iya, maksudnya gue tanggung jawab deh, insya Allah. Gue mau bikin bagus, tapi bukan sekedar gue mau hanya bikin aja, tapi gue mau bikin bagus acaranya, keren. Jadi ditambahin fighter lain gitu? Iya, ya kan maksudnya ada pertandingan pembuka, tapi misalnya siapa kayak cewek
artis tapi yang keren, terus cowok gitu. Mau enggak? Tuh. Boleh banyak juga yang bikin, boleh. Ayo full, ayo tuh pada ini solid katanya. Ya udah. Yes. Iya. Berapa hari ini gua udahlah enggak usah ini langsung aja lah, iya aja lah. Hah, menarik sih ditayangin di Rans lawan Nicole. Itu kayaknya bakal salah satu pertandingan terbesar. Bulan apa? Tahun, siapnya bulan apa? Ini kali. Ya tahun ini. Rencananya sih. Hah? Bentar, rencananya bulan depan sih. November. Arabi kosong gak? Gas. Oke, gue cuman kan gue ada ke New York doang maraton tanggal 31. Cuma tanggal 31 Oktober sampai tanggal 5 November. Habis gitu gue kosong. Udah gak ada apa-apa. Ya udah, berarti kita sah nih ya. Kita tayangin di Rans aja ya. Ya udah sah. Gue yang lawan Jeff Nick. Gue promotorin ya. Bener ya? Oke, kita deal dulu. Oke, di lu gua enggak gua foto lu. Oke. Foto lu. Oh iya, foto. Oke, okay, foto ya. 1 2 Oke, deal. Deal ya. Deal. Oke, okay, deal. Ini saksinya deal. Banyak nih, saksinya 11.000 orang nih. Oke, okay. Kita mau tayang di Rans. Oke, okay, gua jadi promotor. Gokil, ini seru nih. Bener ya? Oke. Okay. Lu jangan ada yang mundur ya. Jangan ada yang mundur ya. Hamin 1 tiba-tiba mundur lawan aktor. Ya, jagonya acting. Jagonya. Gua ada iklan. Jangan. Ntar booking bubar, kasih tau Nicole. Mana ada Nicole gak? Ada, gak mungkin live dia. Dia sibuk, mau. Lagi sibuk. Sibuk sibuk belajar koreo berantem. Ya, koreo. Ya lah, koreo. Koreo, ah, koreo gampang. Ini karena seru ya. Banget sih. Ini gokil sih. Ini Tapi berarti ngebooking Nicole di Rans boleh ya? Ya boleh lah. Kan tinju. Boleh. Ini kan sportif. Darah-darah gak apa-apa ya? Ya, kan tinju ya kan. Kalaupun ada darah ya, kan pasti kan nanti ada... Ada tim medis. Kalau darahnya cuman ya anak laki mah nggak apa-apa kali darah dikit mah ya nggak. Kan lu sama dikit doang lah. Sama ayah lu kan dari kecil udah diadu mulu lawan akamsi Pondok Indah kan. Oke, gua pastiin ayah bakal datang lagi deh lawan Nicole. Iya dong. Bakal datang dia. Itu kan nonton. Suhu gua Ahmad Dhani dan Raffi Ahmad. Dia seneng kalau gua menang lawan Nicole, jadi gua bakal bantai dia di depan. Beneran nih. Di depan fans Rans semuanya. Beneran. Yang mau nonton Nicole digebukin. Fuji, atur. Iya. Oke, boleh. Ini bakal seru. Oke, gua buka. Tapi bener ya, Arafi yang promotorin ya. Rumi lawan Jeffrey Nicole ya. Oke, gua buka undangan terbuka untuk semua teman-teman selebritis, teman-teman artis, siapapun itu. Yang angkatan gue, angkatannya L, angkatannya Jeffrey Nicole. Betul. Nanti silakan untuk datang, untuk mensupport. Ini serius. Rans menjadi promotor. Jeffrey Nicole melawan L Jamaluddin Rumi. El Rumi. Ya itulah maksud gue. Oke. Oke. Okay. Deal udah. Ya, kita tadi udah capture. Oke, okay, deal udah gue capture ya. Gue coba nanti gue telepon si Nicole deh, lu telepon juga ya. Oke. Okay, lu bilang sama Nicole, Nicole jangan mikir lama, udah gue announce gitu, bilangin di live ya. Ya harusnya sih dia sih nggak bakal mundur sih, harusnya ya. Nggak tahu sih kalau dia mundur mungkin ya mentalnya mental aktor lah ya, biasalah jago di depan panggung di belakang. Ya udah bro, gue telepon okay. Si itu ya, makasih ya Nicole. Ya udah, siap ya. Ntar tadi udah gue capture loh. Oke. Okay. Iya udah gue capture. Ntar gue di IG story gue tulis L udah menerima, gue jadi promotor. Gimana Jeff Nicole, gue langsung teks si Nicole. Oke. Okay. Biar nggak ada. Bulan depan ya, bulan depan. Iya bulan depan. Gue langsung atur tim gue nih, langsung nanti okay, komunikasi siap. Sama siapa tim lu, gue aja ya. Siap ya. Oke okay. Thank you bro, siap, see you. Thank you. Sukses terus buat Raja Sambel. Oke, makasih bro. Yaudah guys, ini gue menelepon Nicole dulu ya sama tim gue, jadi nih tinju dan jadi gue mau telepon dulu si L sama si Jeffrey Nicole. Seru nih, siap ya.